dari fisiknya AC masih baru, kondisi masih fresh. Setelah kita konfirmasi ke pelanggan, ternyata 2 bulan yang lalu sudah ganti pipa dan diisi ulang freon, tapi sekarang sudah nggak dingin lagi. Nah, ini kita cari penyebabnya apa. Dan ini kan nampak nampak jelas, Pak. Nah. Ini nanti kita las dulu, Pak. Nanti kita setelah kita las, kita cek lagi berkurang apa enggak. Tadi saya kasih tekanan 400. Atau sisanya berapa? Biasanya emang di sini, cuma kalau di situ agak jarang. Sebelah mana saya nggak bisa, tapi kalau kayak gini kan nampak. Ini loh, Bu, bocornya. Oh. Nampak kan? Nah, ini yang paling bawah ini kan ada nampak ini kan? Nah ini, nah inilah termasuk besar. Kalau tadi kan pakai freon, saya nggak pakai alat itu tadi. Nanti target yang kedua ini kecil nih, ada sini satu. Tapi yang kalau sebelah sini nggak ada. Besok kita sama-sama belajar. Yang kedua, ibu tahu, bapak tahu. Nah inilah yang dikatakan namanya bocor freon, ya inilah. Ini bukan karena kita habis kita apa-apain, enggak. Karena kita sama-sama tadi kita tengok kan, emang tadi kan nggak ketemu kan, nah ini. Nah. Okay. Mungkin pokoknya di situ, apa nggak memperhatikan kan? Tahu. Tahu. Makanya tadi ini kamu masuk ke cek atas. Ini kita cek ulang yang tadi kayaknya sih udah aman ya, Pak. Ini. Kalau tadi kan gelembungnya banyak kali kan bocornya kan. Jadi sebenarnya ada ini, coba nanti kita tengok nanti berapa lama lagi nanti kita cek ulang lagi. Kita sampai di sini nggak ada, Pak. Nggak ada tanda-tandanya, nggak ada. Tapi kalau di sini udah jelas. Ada 2 lah, sini tadi satu ini. Ini yang besar. Ini kan sudah jelas. Termasuk besar nih, Pak. Nah ini bergantian nih, Pak. Satu ini, Pak.